dan Tengab. Hari di mana Alig nonton bioskop. Tengab, Alig, apa Alig? Gua habis diusir dari bioskop. Diusir dari bioskop. Dari bioskop. Kok bisa diusir dari bioskop? Kenapa? Gua marah-marah tapi malah diusir. Kenapa? Diusir marah-marah kenapa? Gua nonton bioskop. Ya, pas mau mulai kan lampunya kan gelap. Terus suaranya ada. Wah, ini ada suaranya nih. Tapi kok lama gambarnya enggak ada-ada. Nah, kan biasanya ada tuh film yang suaranya ada dulu baru gambarnya ada. Ya. Nah, ini suaranya hampir 10 menit suara doang gambarnya enggak ada. Buset. Gelap, bener-bener gelap. Gua pantas dong marah-marah. Mah, pantas. Ya udahlah gua marah-marah. Ya, padahal aku takut papaku marah. Ku takut papaku marah. ternyata gua yang salah. Kenapa? Soalnya pas lampunya gelap, kan gua takut. Ya, gua merem. Terus gua lupa melek. Alig lu. Alig Tengab. Alig Tengab. Hari di mana Alig memperkenalkan Haji Bolol. Gokil. Gokil. Nonton apa ngap? Emang ini lucu banget Haji Bolol sih. Lo ngefans tuh? Ngefans. Wah gila nih, keren banget dia. Rambutnya gimbal, bawa burung hantu. Itu limbat. Oh, sorry. Gue gak dengerin lo gitu deh. Iya, makasih. Ya. Tenang. Gue kenalin sama Haji Bolot. Beneran lo, idola gue itu. Serius. Mana? Ayo, mau. Lalu Alig pun memanggil Haji Bolot. Nih. Apaan ini? Bentar ya, ini dia. Suaranya bagus lagi. Gak kayak di TV. Suaranya bagus. Suaranya bagus ini. Iya, suruh nyanyi ya. Iya, nyanyi. Dalam proyek. Wow, bagus kan suaranya? Keren sih. Tapi kan Haji Bolot gak bisa nyanyi di TV. Ini bisa nyanyi, kenalin namanya Imam Darto. Lah, udah Haji. Tapi? Nyanyi lagu ballad. Haji ballad. Jogja berapa lapis? Ratusan. Alig Tengab. Yeah. Alig Tengab. Yeah. Hari dimana Tengab membenci Tarzan. Lik, ya ngap, sini dah, lihat dah. Apa sih? Itu tuh, ini jagoan cemen banget nih. Siapa? Si Raja Hutan, Tarzan. Si Raja Hutan? Iya. Oh, aku tahu si Raja Singa. Lion King. Iya, Lion King benar. Kenapa? Si Raja Singa. Makan dulu. itu lihat tuh. Ini jagoan. Yeah. Walaupun kelihatannya bisa menguasai hutan. Tarzan. Oh. Manja. Kenapa? Coba kalau Tarzan teriak gimana? Awo, awo. Itu kan. Coba dia terima telepon. Awo. Awo. Ih, manja. You, gross. Gak suka. Matiin aja. Mati. Wow, keren. Awo, awo. Wow, so cool. Alig Tengab. Yeah. Alig Tengab. Yeah. Hari di mana Tengab memilih pekerjaan. Lik. Apaan ngap? Lihat itu. Ada Danang sama Darto tuh. Wih, gila tuh presenter top tuh. Iya. Tapi udah ngasih di radio ya? Iya, enggak. Kenapa ya? Tahu tuh. Itu gara-gara si Darto dah kalau enggak salah. Enggak kacau. Lu ngikut aja lagi. Sorry. Ya, terus. Itu lihat itu. Mereka duitnya banyak ya. Wah, alhamdulillah. Terus banyak yang senengin gitu. Amin. Kerjaannya juga bikin pala, bikin orang terhibur itu. Iya, making people laugh, yo. Cuma capek itu. Kenapa? Coba pekerjaannya namanya apa? Host. Nah, iya itu. Kalau di kartun kan capek gimana? Host. Capek dia pasti. Wah. Gua gak jadi, gua tadinya mau jadi host cuma gak jadi capek. Lagi pula mereka kayaknya gak minum deh. Kenapa? Host. Terus sama kayaknya mereka jahat deh. Kenapa? Tukang ngusir. Host. Wah. Alig Tengab. Yeah. Alig Tengab. Yeah. Hari dimana Tengab menemukan sebuah pembunuhan. Itu ngap-ngapan. Lik. Ya. Ini parah banget, di belakang ada pembunuhan. Oh my god. Gua rasa ini diracun. Ciri-ciri orang diracun gimana coba? Mulutnya berbusa. Udah gitu pucet kan pasti. Pucet. Wah, pas banget nih Lik. Pembunuhan nih. Pembunuhan. Oh my god. Ayo ikut gua. Aku telepon polisi gak? Gak usah, lihat dulu ayo. Tapi polisinya lagi tidur. Aduh. Polisi tidur. Nih, aku buka pintu dulu ya, pelan-pelan. Oh my god. Pelan. Tuh, lihat tuh. Putih. Berbusa. Itu pasti diterjennya diracun, mati berbusa dia. Wah, gila men. Putih berbusa. Iya. Ya itu pasti dia diracun diterjennya. Tadinya kan bentuknya bubuk, terus tiba-tiba dia berbusa dan putih. Wow. Ini pembunuhan. Wow. Alig Tengab. Alig Tengab. Yeah. Alig Tengab. Yeah.
hari di mana Tengab menemukan sesuatu. Gila nih film nih, bagus nih, Lik nih. Apanya? Transformers. Wih. Iya. Unit usaha dari Trans Group ya? Trans Group itu bikin pertanian. Makanya Transformer. Tapi lihat deh. Lihat tuh. Yang baik pasti menang. Transformers. Iya. Terus? Itu lihat tuh. Apalagi pemimpinnya. Pemimpinnya ngajarin kita sesuatu. Aduh. Serius. Apa? Itu kalau dia gak punya sikap itu, dia gak mungkin menang. Yaitu? Namanya kan? Optimus. Iya. Wow. Dia selalu optimus. Wih. Dia selalu punya option. Pilihan, option. Iya. Wow. Optimus itu bro? Iya. Oh, yang memerankan si itu. Oh, Pribus. Iya, kalau tahu tahu lah. Memerankan siapa lagi? Oh, kamu bekerja di pelabuhan, makanya ngangkatin itu. Oh, peti kemas. Iya. Hari di mana Tengab pesen mie ayam spesial. Lik, ya ngap, pesen ini dong, mie ayam spesial. Ah udah, gue yang bikinin aja. Ah lu mang, yang gak ngentar. Akan gue kan chef. Jadi disimpen. Di save itu. Yeah. Bercukur dong. Save. Tenang. Udah tobat dong. In chef. Woi, mau gue bikinin mie ayam spesial gak? Beneran ini? Chill bro. Oke. Slow. Oke. Dan si Alig pun pergi ke dapur. Tak lama kemudian, ini dia, mie ayam spesial. Wah, mana ayamnya ini? Ya, ayamnya aku perlakukan spesial, jadi nggak aku sembelih. Oh, karena he's so special. Dipindah. Itu ada tuh, gue pajang di luar tahu. Jadi mie-nya, ini ayamnya karena spesial. Ya, lo kesana aja makan sambil. Sayang. Oh, sayang. Alig Tengab, yeah. Alig Tengab, yeah. Hari di mana Nenek Alig mindahin file. Aduh, mana nih ya flashdisk gue ya nih. Nyari apa sih lo ngap? Flashdisk leak. Flashdisk lo yang mana? Flashdisk gue yang 407.000 giga. Buset. Iya. Eh, iya. Ini nih dipakai nenek gue nih. Nenek lo ngapain pakai flashdisk? Ayolah. Biasa buat transfer gambar-gambar. Mau ngapain sih nenek? Aduh, mana udah flashdisk gue mana sih nih? Ini. Lo tau gak tinggal berapa giga? Berapa? Tebak dong. Tinggal 50.000 giga. Salah. Tinggal 2 giga. Kok 2 giga? Kan yang mindahin filenya si nenek. Iya. Kan ada lagunya. Iya. Nenek sudah tua, giganya tinggal 2. Belum pakai RAM ya nenek. Belum pakai RAM itu. Gimana? Oke. Alig Tengab. Yeah.